kedua, melemahkan, memandulkan oposisi partai politik di parlemen. Betul? Betul. Yang ketiga, mengkerdilkan lembaga-lembaga penegak hukum. Betul? Betul. Yang keempat, memperlemah peran media massa. Betul? Betul. Yang kelima, mengadu domba kita sebagai masyarakat lewat politik polarisasi. Betul? Betul. Dan yang keenam, merusak integritas pemilu. Apakah ini akan kita biarkan? Tidak! Apakah kita akan biarkan? Tidak! Apakah kita akan biarkan? Tidak! Hanya ada satu kata. Lawan! Hanya ada satu kata. Lawan! Hanya ada satu kata. Lawan! Kurangkan! Jokowi! Terima kasih. Hanya dengan persatuan oposisi, baik itu kalangan intelektual, kalangan mahasiswa, kalangan media massa, dan juga organisasi non pemerintah, bahkan mulai hari ini kita tidak perlu tabu pada partai politik kalau memang ingin menjaga demokrasi. Tapi yang penting adalah kalangan generasi muda yang muda dan berbahaya. Terima kasih banyak. Terima kasih.